Pak. Nah, ini progresnya seperti apa saat jadi ini? Gini, tol Solo Jogja kami melakukan secara simultan ya, di mana instansi yang memerlukan tanah sekarang prosesnya penanaman tanda batas antara Central Roads yang di tengah dengan kemudian sebelahnya 20-20 meter, sekitar 40 meter. Nah, kami kemarin sebelum mereka menyelesaikan, biasanya kami menyelesaikan lebih dahulu. Mereka menyelesaikan penanaman tanda batas dulu, kemudian kami melakukan inventarisasi dan identifikasi. Sekarang secara simultan untuk bisa mempercepat. Sebab kami harapkan nanti sebagaimana yang disampaikan selama ini, secepatnya ada beberapa desa yang sudah selesai dan kemudian bisa melakukan pembayaran ganti kerugian. Ini secara simultan kami melakukan diskresi supaya ada percepatan. Nah, inilah kemarin dari pemasangan tanda batas pertama kali kan 1 Agustus ya, sampai sekarang masih berlanjut, namun kami juga secara simultan melaksanakan pengukuran ya untuk Satgas A, kemudian mengumpulkan data yuridis untuk Satgas B. Ada yang lain? Kalau pengukuran sudah berjalan berapa persen mungkin? Ini pengukurannya baru 1 minggu. Sebab kemarin setelah 2 kali kita melakukan survei lapangan, mereka belum selesai keseluruhan. Baru beberapa desa kami melakukan pelaksanaan pengukuran secara simultan dengan pemasangan tanda batas. Ya, kita harapkan kegiatan ini, pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik, dan itu bisa memberikan akselerasi terhadap kegiatan pengadaan tanah Solo Jogja. Kalau kendalanya di lapangan apa, Pak? Kendalanya sampai sekarang belum ada, hanya saja pemasangan itu diperlukan ada ketelitian ya, ketelitian batas, sebab untuk jalan mungkin bisa jadi kalau melihat jalurnya kemarin kan posisinya juga sebagian ada di perkampungan ya, yang notabene-nya bangunan dan sebagainya memerlukan posisi-posisi yang harus akurat lah. Jadi nah seperti itu, sekaligus juga komunikasi dengan yang mempunyai bidang tanah sehingga batas-batasnya itu dikomunikasikan dengan baik. So, yang sudah direncanakan dan kita sedapat mungkin ingin bisa mempercepat laju penyelesaian. Intinya gitu, jadi tidak ada lubang ini nanti yang memang perlu dikembangkan dan tidak kembangkan, nah kita kembangkan. Kalau yang sudah ada ini akan jadi prioritas apa yang sudah diambil kebijakan dari pejabat terdahulu, Pak Tri, yang mana Pak Tri sudah melakukan sesuatu yang sangat terbaik dan kami ya harus melanjutkan itu dengan baik. Ada pesan khusus dari gubernur? Tidak ada, hanya minta koordinasi itu dilakukan secara efektif. Jika ada masalah di lapangan segera dilakukan pada Sinun dengan harapan nanti bisa penyelesaiannya akan lebih damai. Sehingga di Jogja ini nanti karena daerah istimewa ya harapannya harus menjadi contoh.